بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واليوم الآخر. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: اليوم الآخر، يوم القيامة. Yang dimaksud dengan hari akhir, dikatakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya, yaitu yaumul qiyamah. Itulah hari kiamat. Sebab rumah ataukah tempat tinggal itu ada tiga macam. Yang pertama adalah darud dunia, yang kedua adalah darul barzakh, dan yang ketiga adalah ad-darul akhirah. Dan tidak ada lagi dar setelah al-akhirah, setelah semuanya dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan masing-masing dari amalan-amalan dan perbuatan mereka. Maka hari akhir yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, alladhi yub'atsun nasu fih, di mana manusia dibangkitkan pada hari itu. Lil hisab wal jaza, dalam rangka untuk penghisaban dan balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Wa summiya bidzalik li'annahu la yauma ba'da, dan dinamakan dengan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Itulah dar yang terakhir, rumah penghabisan. Tinggal seorang akan menjalankan ketentuan kemana dia. Apakah ilal jannah atau ilal nar. Hanya itu saja yang menjadi keputusan. Tidak ada tempat yang lain kecuali jannah atau nar. Dan disitulah mereka akan menempatinya. Dan mereka akan menjadikan rumah mereka tersebut abadal abidin, selama-lamanya. Kecuali di antara mereka dari kalangan kaum mukminin yang tercampuri dengan amalan-amalan kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan mereka ke dalam neraka dalam waktu tertentu, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim, di mana penduduk surga mereka menetapi tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka, dan ahlun nar demikian pula, mereka menempati rumah-rumah mereka. Itulah al-yaumul akhir. Itulah tujuan akhir setiap makhluk, setiap manusia. Kita akan kembali ke sana. Bagaimanapun seorang berusaha untuk hidup lebih lama di muka bumi, mereka pasti akan merasakan al-maut.
كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور Beriman kepada hari akhir itu mengandung tiga poin yang harus kita imani, yang harus kita fahami. Al-awwal yang pertama, al-imanu bil ba'ats. Beriman tentang adanya hari kebangkitan. Bahwa setelah orang tersebut mati, maka dia akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika la budda. La mahala. Tidak akan terhindar seseorang dari kebangkitan ini, siapapun mereka. Dan bagaimanapun keadaan mereka mati. Apakah mereka mati dalam keadaan tercincang-cincang atau tubuh mereka dimakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan, mereka tetap akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan merasakan tentang yaumul ba'ats. Maka wajib sebagai seorang mukmin untuk beriman tentang adanya kebangkitan setelah mereka mati. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis sur an-nafkhah ats-tsaniyah, yaitu menghidupkan kembali orang-orang mati di saat ditiupkannya sangkakala dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama berapa kali tiupan itu. Bagian para ulama ada yang mengatakan dua kali tiupan. Ya. Yang pertama adalah nafkhah, yang menunjukkan terjadinya kematian. Yaumul qiyamah. Dan yang kedua adalah nafkhatul ba'ats. Tiupan kebangkitan. Sebagian para ulama ada yang menambah tiupan tersebut dan mereka mengatakan ada nafkah yang ketiga, yaitu nafkhatus sa'iq. Tiupan yang menjadikan mereka pingsan. Fa idza nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawat wa man fil ardh. Maka mereka menambah nufkhah tersebut nufkhatus sa'iq. Dan mereka yang berpendapat adanya dua kali tiupan menganggap bahwa nufkhatus sa'iq tersebut ya itulah yang menunjukkan matinya mereka seluruhnya pada yaumul qiyamah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa yaqumun nasu li rabbil alamin. Maka bangkitlah manusia menuju kepada Rabbul Alamin. Hufatan ghaira munta'ilin. Mereka dalam keadaan tidak beralas kaki. Dan mereka tidak memakai sendal. Uratan ghaira mustatirin. Mereka dalam keadaan telanjang dan tidak tertutupi sehelai pun kain yang menutupi tubuh mereka. Ghurlan ghaira muhtatinin. Dan mereka seluruhnya dalam keadaan tidak dikhitan. Seluruh mereka. Mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengerian pada hari itu.
Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sempat bertanya kepada Rasulullah, kalau demikian ya Rasulullah, idzan yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, sebagian mereka melihat pada sebagian yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashad min dzalik, kondisi pada waktu itu lebih memprihatinkan, lebih mendebarkan daripada hanya sekedar memperhatikan aurat orang. Ada orang yang memperhatikan aurat yang lain, walaupun laki dan perempuan semuanya dalam keadaan telanjang, tapi mereka tidak perhatikan itu. Yang mereka perhatikan, mereka akan dikemanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka selamat atau mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, bagaimana kami telah memulai awal penciptaan, maka demikian pula kami mengembalikan mereka demikian. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ini merupakan janji atas kami dan kami pasti akan melakukan itu. Tidak akan menghindar setiap orang. Dan tentang al-yaumul akhir, tidak satu pun dari kalangan ahlul millah melainkan mereka meyakini adanya itu. Baik dari kalangan Yahud, dari kalangan Nasara, mereka meyakini adanya al-ba'd, ba'dal maut. Kebangkitan itu pasti ada. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari kebangkitan itu. Hidup ini bukan untuk mati saja. Kalau hidup hanya untuk mati, kalau sudah mati selesai masalah. Tapi ternyata di balik itu semua ada pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua akan bertanggung jawab tentang apa yang kalian didik, tentang gembalaan kalian. Apakah kalian termasuk di antara orang-orang yang mengamalkan ilmu, orang-orang yang beramal saleh? La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba, an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmihi fima fa'ala fi. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wal ba'ats, dan kebangkitan itu haqqun tsabitun, merupakan satu kebenaran yang pasti terjadi. Dalla 'alaihi al-kitab was-sunnah wa ijma'ul muslimin, telah ditunjukkan oleh Al-Quran, was-sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Mu'minun ayat 15 sampai 16, Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kemudian kalian setelah itu, kalian pun semuanya akan mati, akan merasakan mati. Berapa lama pun kalian ingin hidup, kalian akan merasakan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya kalian akan dibangkitkan nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita perbuat,
tidak tersamarkan sedikit pun dari amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tersembunyi atau terang-terangan, sekecil apapun dari dosa kita, sekecil apapun dari amalan saleh yang kita amalkan, tidak akan terzalimi seorang pun. La tuzlamu nafsun syai'an. Tidak akan terzalimi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal khair mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hai ikhwani fi din, a'azakumullah, sungguh-sungguh sangat rugi bagi orang-orang yang kesalahannya, yang dosanya jauh lebih besar daripada amal saleh. Sungguh sangat merugi. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang beramal satu kebaikan dianggap seperti dia mengamalkan 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan bahkan dilipat gandakan lagi di antara amalan-amalan tertentu. Sedangkan kalau seorang jatuh dalam kesalahan, tidaklah dicatat perbuatan dosa kecuali satu kesalahan. Satu dosa. Alangkah merugi bagi seorang yang terlalu banyak dosanya. Lebih berat timbangan dosanya daripada pahalanya. Fattakullah walau bisyikki tamrah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, dikumpulkan manusia pada hari kiamat, khufatan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak disitan, di dalam riwayat yang lain uratan, dalam keadaan telanjang. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ajma'al muslimuna ala subuti, dan telah sepakat kaum muslimin adanya peristiwa tersebut. Wa huwa muqtadal hikmati haitsu taqtadi an yaj'ala Allah ta'ala li hadhihi al-khaliqati ma'adan yujazihim fi. Dan ini merupakan keharusan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam, bahwa Allah menciptakan mereka al-jinn wal ins, di mana hikmah Allah menghendaki Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi makhluk ini ada tempat kembali, sehingga Allah membalas mereka ala ma kallafahum bihi, terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan beban pada mereka. Ahdul ikhwah yakhruj Abu Usama ala al-sinati rusuli, berdasarkan lisan dari para rasul. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mukminun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan abas, dalam keadaan sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Pikirkan, tadabbur, apakah kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dilepaskan begitu saja? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Apa kalian menyangka bahwa kalian diciptakan lalu kalian dibiarkan begitu saja, sia-sia? Tidak ada hikmah, tidak ada tujuan.
tidak ada arah, tidak ada undang-undang. Wa annakum ilaina la turja'un. Tafakkaru. Fikirkan. Sungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita amalkan kita akan pertanggungjawabkan. Khairuhu wa syarruhu. Yang baik dan yang buruk. Siapa kita? Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan tertunduk malu di saat Allah Subhanahu wa taala mencatat kesalahan-kesalahannya, menyebutkan kesalahan-kesalahannya amamal khalaiq, di hadapan makhluk. Nas'alullah as-salama. Allahumma sallim. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula Allah mengatakan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi farada 'alaikal qur'an, sesungguhnya yang telah mewajibkan atasmu untuk mengamalkan Al-Qur'an, la radduka ila ma'ad, pasti akan mengembalikan kamu kepada tempat kembali. Itulah darul akhirah, hari yang tidak akan bermanfaat siapapun dan apapun yang kita miliki. Kita semua akan berjalan mempertanggungjawabkan masing-masing apa yang kita amalkan. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, hammuhum al-akhirah. Mereka tidak memiliki satu himmah, mereka tidak memiliki satu cita-cita, melainkan cita-cita mereka adalah mendapatkan kemenangan fil akhirah, bukan fil dunia. Adapun di dunia ya ikhwat, wa kam min unasin, berapa banyak dari kalangan manusia mereka diberikan kedudukan yang tinggi di muka bumi, tapi diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disesatkan oleh Allah. Wadzuru ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keadaan para sahabat Nabi. Kehidupan mereka. Mereka menjadikan kehidupan mereka di muka bumi ini sebagai wasilah ilal akhirah. Lihat bagaimana Umair bin Al-Hamam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak di hadapan para sahabat pada perang Badar, qumu ila jannatin ardhuha as-samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Umair bin Al-Hammam sambil memakan kurma, bakhin bakh. Kata Rasulullah, apa yang buat engkau mengatakan bakhin bakh? Kata Umair bin Al-Hammam, seluas langit dan bumi, arju an akuna min ahliha, saya berharap termasuk di antara penduduk surga itu. Kata Rasulullah, anta min ahliha, engkau termasuk di antaranya. Sambil beliau makan kurma, ketika beliau makan kurma, beliau mengatakan, kalau aku habiskan kurma ini, innahal hayatun tawilah, ini adalah kehidupan yang panjang. Maka beliau lemparkan kurma itu maju ke medan pertempuran sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Subhanallah. Kesungguhan para sahabat, itulah cita-cita mereka. Cita-cita seorang muslim asyhadah. Al-maut fi sabilillah. Meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Anas bin Nadhr sempat tidak mengikuti perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan beliau bersedih. Subhanallah, tidak ikut perang malah bersedih. Tidak turut menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar.
Maka beliau mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengatakan, wahai Rasulullah, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan aku denganmu dalam peperangan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang akan aku lakukan. La yarayanna Allahu ma asna'. Lalu kemudian tahun berikutnya tiba waktu perang Uhud. Terjadi pertempuran sengit antara kaum muslimin wal musyrikin. Yang akhirnya kemudian kekalahan menimpa kaum muslimin. Yang menyebabkan berhamburan sekian banyak-banyak dari kaum muslimin di tangan kaum musyrikin. Lalu kemudian Anas bin Nadr, pamannya Anas bin Malik, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wallah, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a ha'ula wa abra'u ilaika mimma sana'a ha'ula. Aku beruzur padamu ya Allah dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, berlepas diri dari kaum musyrikin, dari apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Sambil beliau berteriak. Waktu itu di hadapannya ada Sa'd bin Mu'adz. Beliau mengatakan, wahai Sa'd bin Mu'adz, wallahi inni la'ajiru rihal jannati duna Uhud. Aku mencium bau surga di bawah kaki gunung Uhud. Lalu kemudian beliau berlari terus. Dan melakukan pertempuran demi pertempuran. Sampai ada yang menombak beliau, menusuk dengan tombak. Ada yang memanah, ada yang memukulnya dengan pedangnya. Sampai kemudian beliau roboh dan meninggal. Ya, ketika selesai pertempuran itu, kaum muslim mencari mayatnya. Tidak ada seorang pun yang mengenal mayatnya. Kecuali saudara perempuannya. Ya, yang dikenal jarinya. Hanya mengenal jarinya, tidak mengenal wajah, itu sudah tidak nampak lagi. Kenapa? Karena 80 tusukan lebih. Tusukan tombak, panah, dan lain sebagainya. Ya. Maka terhadap beliau inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala. Wa minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi. Di antara kaum mukminin ada beberapa orang yang mereka jujur terhadap apa yang mereka telah janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu cita-cita yang akan mengantarkan pada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ada apa dibanggakan anak-anak kita? Nanti kalau besar jadi pilot ya. Cita-citanya jadi pilot. Kebanggaan apa? Anak itu jadi pilot. Dibiarkan anak kita bergandengan dengan pramugari. Nanti kalau sudah besar nanti jadi ABRI ya. Atau jadi presidennya. Manfaat apa yang kamu dapatkan di akhirat dengan angan-angan yang kamu inginkan terhadap anak kamu? Demikian jarang orang mengharapkan anaknya mati fi sabilillah. Ada enggak? Mudah-mudahan anak saya kalau besar, dewasa, nanti dia menjadi seorang yang akan membela Islam, komitmen terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadi pewaris para nabi, menyebarkan ilmu, dakwah, mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hampir tidak kita dapatkan yang demikian ya, kawan. Baik, jadi ini poin yang pertama. Berkenaan dengan al-iman bil yaumil akhir wa huwa al-imanu bil ba'ts. Beriman bahwa seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.